皆さんこんにちは。Ya, ketemu lagi sama aku Dona Muramasu, vlogger di Jepang yang paling kece. Betul gak? Kece gak? Iya. Iya. Ya, hari ini adalah tanggal 18 Januari. Kalian tahu kan aku ngidam banget mau tahu gejolak, nah, tapi maunya makannya di Cirebon. Dan hari ini aku mau menuju Cirebon. Pertama kali ke Cirebon. Cioma, neneknya di Cirebon ya? Yang Tima orang Cirebon ya? Testing ya, Dek. Jadi aku baru pertama kali nih ke Cirebon. Nanti nginep di hotel apa, enggak tahu deh namanya itu. Kati. Langsung makan tahu gejrot dan mau ke toko batik, mau ya lihat-lihat Cirebon tuh seperti apa enggak? Deh lah pokoknya ya. Sekarang lagi mau jalan nih dan ikutin aku terus. Buat kalian yang belum subscribe jangan lupa di komen di bawah. Di subscribe dan komen, klik apa deh? Klik kalau gimana? Klik apa? Jangan lupa klik lonceng. Loncengnya biar enggak pernah ketinggalan nonton videonya Mama. Tuh. Nah, ikutin aku terus, jangan di skip. Yeay, udah sampai Cirebon. Kita mengejar tahu gejrot. Mana nih? Nah, ini nih tahu gejrot yang tadi cari nih, kayak begini maunya. Oh, tahu gejrot. Dan pamidan. Ya, satu. Dua. Jangan pakai mangkok. Pedes ya. Ini wangsanya enggak apa-apa. Ini tuh udah satu. Mau lihat ke dalam dulu enggak? Oh iya, ada. Ini udah daster bukan buat ya, tidur. Kali di dalam ada. Tuh. Lagi lihat ah. Tutup. Tutup orang masuk dari sini. Oh. Ini sekolah masuk. Antau gejrot. Apaan? Ini cabai banyak banget. Cabai banyak banget, bawang banyak. Itu yang buat dibawa kali ya? Iya. Terus ngulek sendiri gitu kita? Ya iyalah, ngulek sendiri. Sendiri. Oh. Ini bisa tahan berapa lama? Iya. Tiga yang nggak pakai bawang. Tiga nggak pakai bawang, cabai aja. Bertahan di luar 2 hari, masukin kulkas bisa buat 5 hari. Kalau di luar 2 hari nih? Ya, dari sekarang kan besok malam doang. Ya, keburu nggak kalau kita bawa pulang? Ya besok belinya lah. Kesini dulu? Ya iya. Botol, mbak, teh botol mbak. Teh botolnya 2. Mahal banget. Gimana ibu taunya? Kenapa aku mau udah sering makan ini? Ibu yang belum pernah coba. Jangan banyak omong bu. Ibu udah sering. Mas, ini ada botol jual kan? Panjangan doang. Botolnya berapa? 4. Pedes, pedes. Bisa, rako. Bapak udah balik ke sana? Terus sama? Tadinya dia juga pakai boot kecil, cuman pas udah di shoot beli kayak gini kali. Dari 1 sampai 10 berapa? Ini enggak ada yang sempurna. Abis makan tahu gejrot kita beli enggak yang daster aja biar enak plong perut teteh. Yang buat tidur enaknya mana? Iya sih. Itu yang di depan itu yang mana? Udah sana. Nia mau yang ini Nia.
Ini berapa nih? Bagus ini enggak? 5.000. Apa yang ono? Kayaknya banyak temennya yang adem gitu enggak? Ya itu. Asli itu tuh ada tuh, hijau. Enggak sama. Oh, ini buat menyusui bisa nih ya, Maya? Oh iya, bisa. Iya, buat nyusuin. Nanti kepake teh. Iya. Ya kan disedot. Jadi enggak susah-susah. Sekarang ada bapak-bapak di luar. Jual apa nggak tahu. Kita borong. Gak usah jujur banget dong. Yang penting kan beli. Ya siapa tahu enak. Ya belum tahu soalnya belum tahu makanan apaan. Kasih nih bapak-bapak nih gimana berkuah. Soka kepiting mak. Oh. Yang juga. Berapa nih ini kalau kata-katanya? Dari 3.000. Satu. Ini semuanya aja, Pak. Semua atau berapa? Aku takut. Ada tuh berapa tuh pak? Semua tapi itu yang soka apa? Pitingnya tuh yang ini pak? Enggak ada pak, itu pak jadi berapa? Enggak, ini aja enggak pak. Ini Bugis bukan pak? Hah? Bugis bukan? Bisa roti bonyong. Oh roti bonyong, aku gak bilang makan. Jadi berapa tuh pak? Enggak ini aja pak. Ini 3646. 46 ditambah ini. 46 ini. 46. Jadi semuanya 46. Mm-hmm. Otak-otaknya 12 kan ya pak? 12 kalau 3 36.000 tambah ini 1 46.000. Ini sopan. Udah pak, ini ya pak, udah ya. Ya pak, udah ambil aja kemarin ya pak ya. Makasih, makasih pak. Banyak pak eh. Iya. Makasih banyak. Jajan lagi ya teh. Lagi ngobrak-abrik apa? Jadinya berapa teh putusnya? 50.000 2 kilo setengah.
Ya, ke rumah mertuanya Mia. Ini jauh ya dari sini. Udah tahu ya Mia tadi ya? Ayo masuk ya. Iya. Baru ini pagi. Berantakan ini tuh enggak bisa dikunci. Enggak apa-apa. Aduh, aduh. Datang-datang ada mangga pentil sekecil tapi merah mateng loh, mangga gedong orang kaya nih berarti nih mangganya. Papa ayo lagi makan. Ya Allah Mia mah cuci kan dia sudah gak asam si asin tuh garamnya mangganya mah enak garamnya mana asin. Asem, Pak. Enggak, enak. Kakak Yunati sama Kakak Dennis. Enak, Bri. Enggak ada asem-asemnya. Tuh, kan berarti itu bukan karena teh ngidam. Enggak ada asem-asemnya beneran. Enggak asem. Gedong binti itu. Biasanya yang asem tuh. Itu mangga gedong ya? Iya, mangga gedong. Enak banget. Mangga kita habis. Jauh ya yang mau makan. Bohong main HP. Oh main handphone, bohong. Datang. Nanti dua-duanya jatuh nanti. Ya, nggak boleh. Nggak dimarahin sama Ati sama Mama dia mau. Nggak boleh sayangnya. Kan si anak pintar. Videoin. Apaan? Udah mau jalan doang, mau sambil video. Dadu, cek. Dadah. Yeah, sekarang kita ke hotel. Hah? Ya, mesti mau. Udah sampai hotel, Batika. Hotel Cerewon. Lagi check-in. Kayak restoran ya. Oh ada ini warungnya. Ada warung. Iya. Oh hotelnya bagus. Ini main coklat ya? Iya, kita main coklat tadi ya situ yuk. Ada main coklat. Coba kita lihat kamar papi sebelah situ. Wow. Tete kerja nih di sini. Tuh kan, Tete coba bawa laptop Tete sekalian kerja. Ah, Mia sih. No. Enggak tahu. 800 berapa gitu. Ini. Yang ini. Murah banget. Iya, lumayan, heeh. Langsung nyala. Iya, belum nyala. Iya, biasanya masuk langsung nyala. Gak mau kalau bukan ini. Iya. Ini hotel house, bukan house dong, hotel room tour. Ya kan, tuh. Lumayan sih. Ini 800 sih ya, 800 berapa sih ini yang ini? Kalau Papi sama Cio di sebelah. Terus di sini langsung kita ngeliat kaca. Ada kaca. Tuh. Ini apa? Ini lemari. Oh, ada berangkas, sendal batik. Huh?
Buset songong, gendut itu masih langsing, enak aja. Tuh. Gendut perutnya doang. Terus, kamar mandinya seperti ini saja, lumayan enak, ya kan? Tuh. Terus. Apaan sih? Biasa kopi. Standar lah ya ini meja kerjanya. Saatnya udah, saatnya kita kulineran. Kita mau apa? Empal gentong. Ya, aku mainin sih. Barunya padahal udah dimasukin dari tadi. Enggak ada dingin sama sekali. Enggak ada. Itu enggak dingin sama sekali.